Gimana nih main golfnya? Seru banget dong, lihat deh. Ini cuacanya lagi nggak terlalu panas. Lagi asik dan juga ya? Anginnya seger banget. Aku tuh paling suka kalau golf di Peak Mel. Karena di sini tuh selain surganya kuliner, lihat deh, di tempat golf aja ada tempat makan sebagus ini. Ya iya dong, Stace. Terus habis ini kamu mau kemana? Aku kayaknya mau ke Serpong atau ke daerah Bintaro deh, Mel. Aku tuh mau cari investasi properti. Kalau di sana kan harganya masih oke tuh. Lah, ngapain jauh-jauh banget Stacey ke sana? Deket-deket sini juga banyak kali, Stacey. Ih, Mel, kantongnya, budgetnya. Kamu tahu nggak Peak 2? Tahu dong Peak 2. Tahu lah, kawasan elit itu. Yang bener aja kamu suruh aku beli rumah di situ, kawasan Sultan. Udah ya Mel, aku harus OTW nih, soalnya lumayan jauh tuh ke sana. Ya ampun Stes, pasti bener deh kamu belum dengar namanya Peak 2. Peak 2 itu ada penawaran bombastis. Cicilan sesuai dengan kemampuan kantong Stes, kemampuan kantong kamu masing-masing. Bayangin lokasinya dan aksesnya aja udah super strategis. Udah gitu punya segudang fasilitas. Bahkan rencananya akan ada lapangan golf 27 holes kayak gini Stes. Dan international food court juga, itu pun poin plus banget kalau kamu mau beli properti, apalagi buat investasi. Hah, serius Mel, bakal iya. Ada international food court. Mm-mm. Tapi maksud kamu soal cicilan sesuai kantong tuh gimana? Jadi ada opsi cicilan lain selain angka cicilan yang sudah ditawarkan yang ada di banner-banner itu. Bener banget Stacey. Yang penting kontak aja dulu marketingnya. Nanti kan bisa bicara mau DP-nya digedein, mau cicilan yang diperpanjang, atau mau dicariin unit yang sesuai sama yang kamu mau. Pokoknya jangan khawatir deh. Pasti dicariin solusi yang terbaik buat kamu. Nah bisa banget Mel, aku tertarik banget. Kamu tahu kan aku suka golf, aku tertarik banget sama Kavling golfnya. Tapi nggak pede Mel, takut nggak bisa cicilnya. Makanya Stace, apa-apa itu cari tahu dulu. Kayak aku nih, aku aja pede banget buat kasih tahu kamu untuk beli properti di Peak 2 daripada jauh-jauh ke tempat yang lain yang mungkin saat ini lebih murah, tapi prospek masa depannya nggak terlalu berkembang. Udah gitu Stace, saat ini ada promo spesial loh. Yaitu harga 38 juta per meter persegi. Harga lebih murah dibanding Kavling di Gulf Island yang kini sudah mencapai 54 juta per meter persegi. Sebelum harga naik dan unit habis, sepertinya harus segera beli deh Mel. Terus ada cara bayar apa lagi Mel? Nah coba tanya-tanya aja dulu Stay, soalnya Kavling di dekat Gulf itu juga dekat dengan International Cruise Port. Kawasan internasional masa depan. Investasi bagus nih Stay buat kita, beli jangan tanggung-tanggung dong ah. Iya bener juga ya Mel, yaudah deh yuk temenin aku untuk minta perhitungan cara-cara bayar yang lainnya. Abis selesai kita makan, aku temenin ya ke marketing gallery. Okay. Ya. Ingat selalu Peak 2.